Korang ni batu ke, kayu ke, sabut? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fakrin Tokai, welcome to my channel. Kepada yang dah subscribe tu, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Topik hari ni, aku nak cerita pasal training ataupun latihan yang paling aku tak gemar, paling aku gerun waktu aku kader dulu. Benda ni subjektif lah kan, lain orang ada benda lain yang dia tak suka. Macam tu juga, jadi jangan buat comparison. Bagi kau benda ni senang, kenapa aku rasa tak okey pula kan? Sepanjang aku kadet dulu, aku tak ada masalah lah. Kalau buat PT, tak kisahlah PT biasa je ataupun EMA, PT perang ke, PT lock ke, aku okey, aku boleh ikut. Nak so side roll ke, fourth roll ke, aku ikut je. Golek sana, golek sini, golek atas muntah orang ke, boleh buat. Apa lagi ada waktu kadet dulu? Merempuh halangan, boleh. Jalan lasak, boleh. Ada aku ikut army mana, tak buat kompas marching pun ikut je lah kan, boleh. Tapi ada satu training ni aku paling cuba elak lah, iaitu renang. Sebab walaupun aku orang kampung, sebenarnya aku tak hati benang masa mula-mula aku join askar ni. Kalaulah renang anjing tu dipanggil renang, okay, boleh lah. Tapi sebenarnya renang anjing je aku tahu kan, walaupun mandi sungai kat kampung, tapi sebenarnya tak dikira pandai berenang lah. Jadi masa sesi pertama latihan renang, bila aku jadi kadet dekat Atma ni, hari pertama tu PTI dilatih, lepas dia bariskan semua orang, dia tengok siapa pandai renang. Yang pandai renang ni sabut, yang biasa-biasa kayu, yang tak reti renang ni batu. Jadi korang dulu kategori apa? Aku batu lah. Jadi latihan renang ni pun ikut kategori lah. PTI masing-masing ambil kategori masing-masing. Yang reti berenang, mudahlah dia renang. Untuk geng sabut ni, 50 meter tu berulang alik. Jadi kalau kau pandai renang pun sebenarnya kau letih bila masuk geng sabut. Yang kayu pula dia ikut pendek, dia ulang alik situ. Jadi kurang lah berbanding 50 meter untuk geng sabut. Geng batu dia nampak macam dia untung. Sebab hari pertama, hari kedua tu dia buat latihan asas pernafasan. Yang duduk tepi kolam, duduk timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Dia rasa dia seronok lah, dia rasa dia dah selamat. Tapi lepas 2-3 hari, yang batu ni pun kena hayun lah. Memang kena campak masuk dekat tempat dalam lah kan. Masa tu insah lah. Yang geng sabut ni pun lepas kena berenang berulang kali, hari seterusnya dia tak masuk dah geng sabut, dia mengaku dia batu pula. Itu yang kelakarnya. Jadi kenapa pentingnya renang ni? Sebab kalau kau tak lulus ujian renang, kau kena hari-hari attend latihan renang. Yang dah lulus ujian renang, selepas sebulan dia ada buat test renang. Siapa lulus, tiap-tiap petang dia boleh ikuti aktiviti sukan biasa lah. Lepas baris petang tu, dia bersurai, dia pergilah main bola ke, main rugby ke. Yang tak reti berenang ni, kena ikut latihan renang. Tapi aku last-last aku lulus jugalah ujian renang kat Atma ni. Terjun dekat tempat dalam 50 meter, patah balik kat tempat dalam tu floating. Berapa minit aku tak ingat, 3 hingga 5 minit aku PTI bagi naik. So, lulus lah. Tapi kegembiraan aku lulus renang kat Atma ni tak bertahan lama apabila kau lapor kat Lumut tempat Navy. Lain. Dia punya renang dia lain. Dekat sinilah kadet-kadet Atma yang Perkhidmatan Laut, Tentera Laut, menemui erti renang sebenar. Ujian renang dia pun lebih mencabar. Kau kena terjun daripada tingkat 2 tu dengan berpakaian overall. Kau terjun, kau berenang, patah balik separuh, floating. Berapa lama aku tak ingat, macam lama sangat lah. Dah telan air bergeleng-geleng lah. Masa terjun tenggelam tu pun dah telan air, berenang tu pun telan air. Pakai baju kan, berat. Floating. Sampailah timing tu. Okay, PTI kata, okay, kau buka baju. Kau buka. Biar tenggelam, sama floating. Lepas tu, okay, ambil baju. Dalam lah. Ambil baju, sangkut dekat leher, berenang hujung balik. Jadi itu baru ujian renang Navy punya style. Lagilah, aku rasa seminggu tak payah minum air kot. Kemudian aku pun sempat lah, masa kadet ni, kalau yang Navy berkepakaran eksekutif ataupun pelaut, dia ada latihan dekat kapal. Bila kau duduk kapal ni, antara latihan yang boleh dibuat dekat kapal, latihan renang. Cuma beza dia, renang tak buat dekat kolam, buat dekat laut. Masa kapal berlayar tu, kalau kapal bersauh ke, kalau kapal tengah floating ke, boleh buat latihan renang. Air laut ni tak sama dengan air kolam. Kolam dia kurang tumpat, jadi kau lebih
senang tenggelam. Elok ni kau terapung, mudah terapung, tapi gelombang tu yang ganggu sikit lah. Kalau laut biasa gelombang tu kecil, tapi kita dalam air ni terasa lah. Ada kawan aku belajar renang dekat laut ni kena ikat dengan tali. Maknanya tali bolus line tu, dia ada tali kat kapal, dia ikat kat badan ni, terjun ke laut. Sampai dia lemas lah, sampai dia lemah baru tarik balik. Aku ingat dia sampai dia telan air sampai dia pingsan kot sekali tu. Tapi tak ada lah, latihan tu dihentikan, esok sambung lagi. Tapi aku tak suka renang ni awal-awal je lah, masa tak reti kan. Bila dah reti renang tu, okey lah. Tapi aku cakap aku reti lah, bukan pandai. Pandai ni kategori lain. Orang yang pandai berenang ni lain dia punya kepakaran dia. Ada kawan aku ikat tangan belakang pun dia boleh renang. Anak nelayan, dia memang nelayan. Itu luar biasa dia punya skill dia. Ni elok masuk Pascal lah aku rasa. Aku dapat idea video ni sebab baru-baru ni aku tengok ada squad aku yang masih dalam servis sekarang, dia CEO kapal. Dia boleh buat latihan renang kat laut sekali dengan dia pun terjun. Lepas tu aku dapat idea untuk buat video kali ni. Dekat sini aku tunjuk lah video tu, dia yang baju putih tu, dia pun terjun sekali lah. Jadi kalau anak buah tengok CEO pun terjun sekali, takkan kau tak boleh buat kan. Jadi korang yang menonton video ni, apa latihan ataupun training ujian yang korang tak suka waktu korang dalam latihan cadet dulu? Boleh korang komen kat bawah ni. Okay, jadi sampai di sini saja video aku kali ni. Korang boleh subscribe, komen, like. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.